Uni Eropa, tujuan kami bukan membekukan, tapi rampas aset Rusia. Uni Eropa balak-balakan ingin merampas aset-aset Rusia daripada hanya membekukannya. Hanya saja blok tersebut belum meletakkan dasar hukum untuk melakukannya. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa mengungkap rencana terhadap aset-aset Moskow yang terkena sanksi di negara-negara blok Eropa. Dia menyampaikan itu dalam sambutannya selama konferensi yang ditujukan untuk pembangunan kembali Ukraina yang dihadiri oleh sejumlah donor internasional terkemuka Kiev. Tujuan kami tidak hanya untuk membekukan tetapi untuk merampas aset, katanya. Meskipun memperingatkan bahwa membangun dasar hukum untuk langkah seperti itu tidak sepele, menurut von der Leyen, UE telah membentuk satuan tugas yang mencakup berbagai pakar internasional tidak hanya untuk memetakan apa yang telah dibekukan, tetapi juga untuk melihat apa prasyarat hukum untuk menyita aset Rusia dan menggunakannya untuk rekonstruksi Ukraina. Kehendak itu ada, tetapi secara hukum itu tidak sepele. Masih banyak pekerjaan untuk mencapai tujuan itu, ujarnya mengulangi ucapannya, seperti dikutip Rusia Today Rabu 26 Oktober. Dia mencatat bahwa UE mematuhi aturan hukum dan oleh karena itu, proses ini harus secara hukum sehat. Menanggapi pernyataan von der Leyen, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa pada kenyataannya Presiden Komisi Uni Eropa ingin Rusia melelahkan diri diseret melalui pengadilan ketika mencoba untuk mengambil dananya. Selama konferensi, von der Leyen menyatakan bahwa Bank Dunia telah memperkirakan biaya kerusakan Ukraina sebesar 350 miliar, USD 345 miliar. Begitu Rusia meluncurkan kampanye militernya di Ukraina pada akhir Februari, sebuah gugus tugas multinasional membekukan USD 30 miliar dana milik individu Rusia. Serta USD 300 miliar aset Bank Sentral Rusia, Rusia mengecam keras pembekuan dana tersebut. Di mana Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan bahwa Barat pada dasarnya telah melakukan pencurian. Pejabat Barat telah berulang kali menyatakan keinginan untuk menyita aset Rusia untuk menguntungkan Ukraina. Namun pada bulan Juli, selama konferensi lain tentang pembangunan kembali Ukraina, Presiden Swiss Ignazio Cassis menentang langkah tersebut. Dengan alasan bahwa hal itu akan menjadi presiden yang berbahaya, Anda harus memastikan warga negara dilindungi dari kekuasaan negara, inilah yang kami sebut demokrasi liberal, katanya saat itu. Gawat Emir Putin, ekonomi Rusia diramal mati di musim dingin. Mobilisasi militer Rusia secara parsial yang diumumkan Presiden Vladimir Putin pada September lalu diprediksi akan memperburuk perekonomian negara tersebut. Direktur Center for Post-Industrial Studies, Vladislav Inozemtsev, percaya bahwa mobilisasi tersebut akan berkontribusi pada kejatuhan keuangan Moskow di masa depan. Dalam tulisannya untuk The Insider Economy, asal Rusia itu mengatakan dampak finansial dari mobilisasi jangka menengah akan jauh lebih besar daripada konsekuensi perang dengan Ukraina. Ekonomi Rusia akan mati pada musim dingin, saya menulis pada awal Maret, sekarang saya pikir saya benar. Mobilisasi yang diumumkan pada 21 September adalah tonggak sejarah yang benar-benar membagi sejarah Rusia menjadi sebelum dan sesudah sebuah peristiwa yang memulai hitungan mundur terakhir era Putin. Tambahnya dikutip Express Kamis 27 Oktober. Dan semua ini tidak memperhitungkan gelombang baru sanksi barat yang tak terhindarkan, yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Kita berbicara tentang perpindahan Rusia yang jauh lebih radikal dari perkiraan dari pasar energi dan gelombang baru pembatasan pasokan penting untuk negara itu. Pakar itu juga menjelaskan bagaimana daerah-daerah yang lebih miskin di Rusia akan sangat terpengaruh oleh mobilisasi ini. Akibat ribuan keluarga akan dibiarkan tanpa pendapatan dan usaha menengah dan kecil lokal akan mati begitu saja. Orang-orang yang menghilang dari pasar tenaga kerja akan merugikan daerah-daerah yang lebih miskin ini. Sementara orang-orang di kota-kota yang lebih kaya seperti Moskow ini meninggalkan negara itu, tambahnya. Ini akan menjadi pukulan terkuat bagi perekonomian. Beberapa juta orang akan lebih memilih untuk berhenti dari pekerjaan mereka agar tidak melayani di ketentaraan sementara di kota-kota besar. Hilangnya beberapa karyawan saja dapat menyebabkan kerusakan ekonomi yang tidak proporsional. Rusia adalah ekonomi kota-kota besar dan perusahaan. Adapun saat Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial, ratusan ribu orang berusaha meninggalkan negara itu. Penerbangan ke negara-negara seperti Turki, Finlandia, dan Georgia terjual habis dan negara-negara tetangga juga melihat lonjakan orang yang masuk dari Rusia melalui darat. Pekan lalu Bank Sentral Rusia juga memperingatkan bahwa mobilisasi dan eksodus berikutnya dari Rusia dapat membahayakan ekonomi Rusia. Dalam laporannya, bank mengatakan bahwa kurangnya orang di pasar tenaga kerja akan menahan aktivitas ekonomi secara keseluruhan dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, analis
Di Morning Consult, sebuah perusahaan intelijen keputusan global, mengatakan peristiwa tersebut tidak serta-merta mendorong Rusia ke dalam resesi langsung, tetapi tantangan sudah pasti akan meningkat. Sanksi berat akibat caplok 4 wilayah Ukraina. Amerika Serikat mengeluarkan sanksi baru terhadap ratusan perusahaan dan pejabat Ukraina setelah Moskow mendeklarasikan pencaplokan 4 wilayah Ukraina. Mengutip Al Jazeera, Sabtu 1 Oktober, Presiden AS Joe Biden menyebut deklarasi Rusia atas pencaplokan 4 wilayah Ukraina sebagai pertunjukan penghinaan terhadap negara-negara damai. Departemen Keuangan AS pada Jumat 30 September waktu setempat menargetkan hampir 300 anggota legislatif Rusia, serta perusahaan dan individu yang dituduh memiliki hubungan dengan kompleks industri militer negara itu, termasuk gubernur Bank Sentral Rusia. Sanksi yang oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen disebut berat itu termasuk membekukan aset kelompok dan individu Rusia yang ditargetkan di AS dan membuatnya ilegal bagi warga Amerika untuk melakukan bisnis dengan mereka. Departemen Keuangan dan Pemerintah AS mengambil tindakan besar hari ini untuk semakin melemahkan kompleks industri militer Rusia yang sudah terdegradasi dan melemahkan kemampuannya untuk mengorbankan perang ilegalnya, kata Yellen dalam sebuah pernyataan. Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan lebih dari 900 orang ke daftar pembatasan visanya, menuduh mereka terkait dengan upaya perang Rusia. Amerika Serikat mengutuk upaya penipuan Rusia hari ini untuk mencaplok wilayah Ukraina yang berdaulat, kata Biden dalam sebuah pernyataan. Menurut Biden, Rusia melanggar hukum internasional, menginjak-injak piagam PBB, dan menunjukkan penghinaannya terhadap negara-negara damai di mana-mana. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia akan menyerap sebagian wilayah Ukraina yang diduduki Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Ini adalah kehendak jutaan orang, katanya dalam pidato dari St. George's Hall di Kremlin. Pejabat yang ditempatkan Rusia di wilayah tersebut baru-baru ini mengadakan pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia, yang oleh pejabat Ukraina dan Barat dikecam sebagai referendum palsu.